Dari kawasan Puncak kita menuju ke Gresik, Jawa Timur. Di kabupaten ini ada Pantai Dalegan yang berpasir putih dan memiliki panorama cantik. Nah, pantai ini menjadi tempat wisata alternatif yang potensial untuk terus dikembangkan. Deburan ombak di kawasan Pantai Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik menjadi daya tarik bagi warga setempat. Kawasan dengan luas sekitar 2 hektar ini menjadi tujuan wisata yang menyenangkan bagi anak-anak. Kenapa suka di pantai? Suka. Sukanya apa? Karena bisa bermain. Main apa? Main pasir. Senang nggak ini liburan? Senang. Berkat pasir putih serta panorama alamnya, Pantai Dalegan kini mulai dilirik oleh wisatawan dari luar daerah. Jadi pengen kesini, pengen tahu. Baru pertama kali ini juga. Terus, udah kesini gimana? Peningkatan jumlah pengunjung memang belum dibarengi dengan penambahan infrastruktur penunjang. Sejak dibuka tahun 2013 lalu, pengunjung hanya disuguhi fasilitas seadanya. Dengan fasilitas kita yang ada, insya Allah pengunjung semakin hari mungkin juga semakin bisa tambah. Untuk tahun-tahun kedepannya mudah-mudahan apa yang menjadi impian kita bersama dari masyarakat kami di pemerintahan desa, untuk bisa mengembangkan wisata ini lebih maju. Pantai Dalegan terletak sekitar 40 km dari pusat kota Gresik. Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung cukup membayar tiket Rp6.000 untuk dewasa dan Rp4.000 untuk anak-anak. Juli Susanto melaporkan untuk NET.